Video amatir BNN merekam saat aparat gabungan menggagalkan penyelundupan sabu dan ekstasi di sebuah box tertutup kayu di kapal nelayan. Pelaku kemudian menutupi box berisi narkoba dengan sayuran, namun aksi pelaku menyelundupkan narkoba digagalkan aparat beserta anjing pelacak. 85 kg sabu dan 23 pil ekstasi disita BNN Bea Cukai dan Polair di 5 lokasi berbeda. Di perairan Selat Malaka, Sumatera, 20 tersangka ditangkap dengan barang bukti sebesar 50 kg sabu. Dalam operasi bersama BNN beserta Bea Cukai dan Polair menggagalkan percobaan penyelundupan narkotika di 5 lokasi berbeda. Total sebanyak 85 kg sabu dan 23 kg pil ekstasi disita dan total 20 orang tersangka. Kepala BNN Heru Winarko mengatakan Selat Malaka masih menjadi titik rawan peredaran narkoba. Di Selat Malaka, di Selat Makassar dan perairan Sulawesi. Dari operasi ini kita melakukan penindakan. Sebelum operasi, pra-operasi, kita sharing informasi. BNN bersama Bea Cukai dan Polair masih menyelidiki kasus penyelundupan narkoba jaringan tersebut.